Lagi. Mana Pak Kaisar? Bes satu. Cek satu dua, cek tes satu dua, tes satu, cukup, cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dan perjagongan Kamtibmas. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga sambutan-sambutan, dan acara yang terakhir adalah ramadhamah. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah
Semoga acara ini diberi kelancaran dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa bibuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin yang kami hormati Bapak Waka beserta TJU Polres Tuban, yang kami hormati Ketua BPN Kabupaten Tuban atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua IPSI Kabupaten, kami hormati Bandan Ramil Kapolsek Kerek IPSI Kecamatan, ini juga ketuanya Rawo, ada Bu Dokter dari dua puskesmas, puskesmas Kerek dan puskesmas Yaji, serta tidak lupa yang kami banggakan semua seluruh kepala desa sekecamatan Kerek, bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kapolres Tuban kepada Bapak AKBP Rahman Wijaya SIK SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan Forbimka Kecamatan Kerek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Yang saya hormati alim ulama, para kiai, pimpinan NU Muhammadiyah, KUA. Yang saya hormati Ketua BPN atau yang mewakili, beliau adalah Bapak Lalu yang setia mengikuti kegiatan jagongan Kamtimas. Beliau ini Pak Lalu tapi lalunya Tuban, bukan lalunya Lalu Lombok itu bukan. Banyak orang menyebut namanya Lalu Lomboknya mana lah. Ternyata dia aslinya mana Pak Kanful, mulai dari Pak Waka, Kabak Sunda, Kasat Reskrim, Kabak Pop, Kasat Intel, Kasat Lantam, Propam, Kasat Samapta, Narkoba, sampai dengan Kasat Tati. Yang saya hormati rekan-rekan kepala desa sekecamatan Kerek, ada 17 ya Pak, memiliki apa ya, kekhususan yang luar biasa dibandingkan dengan daerah lain dan tidak ditemukan di daerah lain, yang bisa membuat batik batik gedung itu ya memang adanya hanya di Tuban. Batik tenung ya Pak. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita. Berkenan yang mau bertanya, kami persilahkan untuk sesi pertama 3 pertanyaan. Kepada hadirin kami persilahkan. Alhamdulillah saat ini sampun purna. Nah, saya di sini termasuk kades yang senior, sudah 4 kali. Saya 3 kali, istri 3 kali. Tepuk tangannya. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Ini langsung saja, dan kami pertama mengucapkan terima kasih dengan adanya program Pak Kapolres semacam ini. Pertama, Pak Kapolres ini baru. Keduanya, kalau tidak begini tidak akan mengenal warga Kecamatan Kerek. Alhamdulillah yang saat ini hadir para tokoh-tokoh baik dari agama, masyarakat, NU Muhammadiyah. Biasanya dan pemimpin itu kalau mau silaturahim semacam ini biasanya kok oleh dungane para kiai niki,
panjenengan mangke kula dumakno dados Kapolda. Amin. Pentungannya dari teman-teman itu, dan yang selanjutnya sudah tidak asing lagi, sekarang Korpolri ini sedang ditempa beberapa masalah. Yang pertama Sembo, nah, yang kedua saat ini kemarin di Malang itu. Nah, tapi tidak boleh patah semangat kepada pimpinan anggota yang di bawah, tetap semangat untuk melaksanakan kerja. Nah, mudah-mudahan teman itu namanya apa itu namanya kehidupan itu ada apa meninggal. Cobaan-cobaan yang itu harus sabar. Turine Pak Anas innallaha ma'a sabirin. Wong sing sabar itu kekasih Allah. Ya, kita doakan, terima kasih dengan santai yang semacam ini. Terus harapan kami untuk di tingkat desa, tugas Polsek agar Babin Kaptikmas ini agak digiatkan lagi. Harapan kami Pak Kapolres nanti lewat Pak Kapolsek. Karena Babin Kaptikmas ini kalau kita apa kita laksanakan sungguh betul itu sangat-sangat akan membantu kondusif suatu pembarokatuh langsung saja. Jadi disebut ngapunten Pak Yai disebutkan namanya. Ya. Ya. Perlu saya kenalkan Pak Kapolres, nama saya Kasno. Cukup Kasno, jadi Kas lalu ono. Alamat dari tokoh masyarakat di Sanjarujo. Yang terhormat Bapak-bapak yang hadir, terutama Bapak Kapolres beserta rombongan. Ini merupakan masukan aja Pak, karena desa saya Sanjarujo kebetulan ini mau adanya pilkades serentak, jadi kami mohon untuk semua elemen masyarakat, terutama para yang hadir dari tokoh-tokoh yang ada ini, mohon bantuan untuk ikut mensukseskan kegiatan serentak pilkades seluruh Kabupaten Tuban, terutama di Desa Sanjarujo. Dan yang kedua, karena ini kebetulan ini jagungan Kamtibmas, jadi agar masyarakat di Kecamatan Kerek utamanya ini bisa tertib dan aman, tidak terjadi seperti di desa-desa yang lain. Adapun pernah terjadi sedikit ini kan, silakan untuk Pak Tiar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhtiar dari tokoh masyarakat. Pertama saya ucapkan terima kasih yang telah diberikan Pak. Dan yang kedua saya ucapkan selamat datang Bapak Kapolres di Desa Sanjarujo Kecamatan Kerek. Ahlan wa sahlan, marhaban. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya Makri dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kerek. Kepada Bapak Kapolres, saya akan menyampaikan permohonan. Untuk saat-saat ini memang kondisi di desa-desa secara umum aman, Kamtibmas. Karena lampu-lampu orang-orang jaga sudah sebagai sadar, secara umum memang aman. Tapi masalah Kamtibmas ini kadang-kadang tergoda, tercurangi oleh adanya sosmed Pak. Ini banyak sekali. Kemarin itu banyak murid-murid sekolah itu, wali muridnya dapat SMS dari orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan pihak tertentu dan kenal kepada kepala sekolah, katanya ada bantuan, aduh, beasiswa. Lalu minta
minta membuka untuk rekening seseorang tersebut. Nah ini biasanya demikian. Ini yang sangat-sangat mengganggu pada kita. Kalau secara umum masalah jaga kapital, insya Allah aman. Yang nomor dua, Pak, yang nomor terus terang, 3 tahun kami dilanda COVID. Ya, kami dari Muhammadiyah juga ikut nimbrung, ya, ikut nimbrung mencegah adanya COVID. Setelah itu, setelah COVID hampir selesai, ditimpa oleh penyakit sapi lembu, kaki dan mulut. Selama itu menjelang bulan Ramadan, sungguh kami sangat sulit karena kami adalah pengurus suatu masjid untuk mengadakan Idul Adha dan kurban, maka kami sangat sulit. Dan yang terakhir, Pak, ini ujuk-ujuk masalah sapi belum selesai, nuwun sewu, Pak, ada tilang rahasia, Pak. Ini yang, aduh, berturut-turut ini hampir 4 tahun ya. Yang saya tahu ini kan tilang rahasia ini, Pak Lek saya itu keluar dari jebret, beberapa hari suratnya turun kena tilang. Nah, ini dari mana, Pak? Ini model, nuwun sewu, Pak, model sepunting ini. Ternyata, Pak, nuwun sewu, ternyata berefek pada negatif, Pak. Banyak nomor-nomor sepeda motor dicopot terus terang. Katanya rahasianya gini, di nomormu itu dari jauh sudah kelihatan karena pakai teropong, nah enggak tahu saya pokoknya. Pokoknya rahasia itu. Maka banyak yang dicopot. Kadang-kadang dikasih tas kresek. Kadang-kadang dikasih masker. Kadang-kadang di sekotlet bahwa punyaan saya juga disekotlet oleh istri saya. Terus terang, Pak, saya gini. Jadi mohon diperjelas, apakah ini berhenti sampai di sini ataukah suatu saat ini timbul lagi. Nah, ini masyarakat kadang-kadang meresah, Pak, dengan adanya ini. Nuwun sewu nggih, Pak. Nuwun sewu. Nuwun ngapunten nggih menawi terlalu tajam. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini situasinya kurang kondusif. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan anggota Babin Kamtibmas. Di sini ada Pak Kabak Sunda juga, ada Pak Kasat Bimas, dan ada Kaposek. Yang pertama untuk anggota Babin Kamtibmas, memang sampai dengan saat ini kita bisa belum bisa menempatkan seluruh personel Polri untuk menjadi anggota Babin Kamtibmas. Idealnya adalah satu desa adalah satu anggota Babin Kamtibmas. Namun karena keterbatasan personel, ada beberapa desa itu yang di cover oleh satu Babin Kamtibmas, dan ada juga beberapa desa personel Polres yang ditunjuk sebagai anggota Babin Kamtibmas. Insya Allah, kalau memang jumlah personel kita sudah memadai, akan diintegrasi. Ini situasinya kurang kondusif. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan anggota Babin Kamtibmas. Di sini ada Pak Kabak Sunda juga, ada Pak Kasat Bimas, dan ada Kaposek. Yang pertama untuk anggota Babin Kamtibmas, memang sampai dengan saat ini kita bisa belum bisa menempatkan seluruh personel Polri untuk menjadi anggota Babin Kamtibmas. Idealnya adalah satu desa adalah satu anggota Babin Kamtibmas. Namun karena keterbatasan personel, ada beberapa desa itu yang di cover oleh satu Babin Kamtibmas, dan ada juga beberapa desa personel Polres yang ditunjuk sebagai anggota Babin Kamtibmas. Insya Allah, kalau memang jumlah personel kita sudah memadai, akan kita 60.000 kotanya. Artinya sudah 50, Pak. Ah. Sudah pasti. Untuk kuota PTSL itu adalah 50.000, Pak, untuk di tahun 2023. Semoga Bapak-bapak sekalian bisa mendaftarkan sehingga bisa diproses di angka 50.000. Yeah.
Yeah.